sesuatu yang hak itu berat. Tetapi wa huwa ma'athiqalihi mari. Tapi dengan beratnya sesuatu yang hak itu bisa menyegarkan, itu nikmat luar biasa. Hasil yang akan dirasakan maksudnya. Oleh karena itu orang-orang yang menjaga sunnahnya Rasul di akhir zaman seperti ini seperti orang yang menggenggam bara api. Panas. Akan banyak cacian dari orang-orang sekitarnya. Tapi memang begitu keadaannya harus. Wal batilu hafif. Sesuatu yang batil ini ringan, gampang sekali ngelakukan batil ini. Apalagi di zaman yang sekarang ini, saling mendukung kalau melakukan batil. Tidak akan ada yang mengingkari, didukung sampean, didukung. Orang-orang itu kalau sudah berbicara sama uang ini, hukumnya lain semuanya sudah. Mana orang-orang yang vokal-vokal, pung, kena uang semuanya di bahasanya Jize ini maju tak gentar membela yang bayar ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini kita tetap dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini, majlis yang bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga telinga-telinga kita termasuk di dalam golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Dan termasuk telinga-telinga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'iyaha udhunun wa'iyah, dan paham orang-orang yang diberikan telinga yang bisa memahami ketika turun ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat tangannya, jadikan telinga yang kau maksud itu adalah telinga Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Semoga berkat daripada ayat yang Allah turunkan kepada telinga-telinga yang bisa memahami perkataan, telinga-telinga kita dijadikan termasuk telinga yang bisa memahami apa yang kita dengarkan, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik setelah mendengarkan dan melakukan dengan sebaik-baiknya daripada apa yang kita pelajari di majlis ini. Amin Allahumma. Amin. Ketika kita bercerita dengan cinta dan cinta dan cinta, dan tidak akan habis ketika kita berbicara tentang cinta. Oleh karena itu, salah satu tanda yang paling besar seorang pecinta itu ketika dia memperbanyak menyebut nama kekasihnya. Ketika berbicara tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, karena zikir itu adalah puncak tanda yang paling jelas daripada kecintaan seseorang ketika dia memperbanyak menyebut nama kekasihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsir min dzikrillah hatta yaqulan nasu innaka majnun." Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai orang-orang bilang kalau kamu ini gila. Kayak enggak ada yang mau disebut yang lainnya, itu terus enggak apa-apa. Teruskan. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Aktsiru min dzikrillah hatta yakulal munafikuna innakum mura'un." Perbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai berkata orang-orang munafik yang tidak ada iman di dalam hatinya bahwa kalian adalah orang-orang yang riya. Tidak apa-apa, karena standar kita itu bukan omongan mereka, karena kita ingin merasakan apa yang kita lakukan ya. Nah, setelah kita ini memperbanyak zikir, yang pertanda itu adalah paling jelas daripada kecintaan kita kepada sesuatu yang kita sebut, maka akan berkembang rasa cinta itu bukan hanya menyebut kekasihnya, tetapi ingin bertemu dengan kekasihnya.
apa? Setelah ada cinta benar-benar dalam hati kita, maka kita tidak akan cukup dengan hanya banyak mengingat kekasih, tetapi ingin bertemu dengan, itu sudah manusiawi yang seperti itu ya. Cinta ini pertamanya ngelirik, ngelihat. Katanya orang-orang Indonesia dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Kita doakan Toha cepat kawin ya. Senyum-senyum terus ya. Setelah melihat sampai ke hati, dia akan minta lebih nanti. Tidak ada namanya orang kalau sudah ngelihat senang terus mau berhenti sampai di situ. Tidak akan ada. Selalu ada perjuangan untuk mendapatkan yang tersayang ya. Selalu seperti itu. Sehingga hubbul liqa'il habib 'alal ayan. Cinta terhadap bertemu dengan kekasih secara langsung, secara live. Ya. Apalagi zaman sosmed seperti sekarang ini. Orang banyak dapat jodoh dari HP. Sayang-sayangan padahal enggak pernah ketemu sama orangnya. Enggak tahu anaknya di mana, enggak tahu seperti apa, yang penting I love you dulu sudah pokoknya. Tetapi walaupun itu hanya sekedar apa namanya hubungan yang kita enggak tahu, tapi setelah kita menyatakan cinta dan benar-benar senang walaupun kita enggak kenal betul dengan orangnya, pasti ada keinginan dalam hati untuk bertemu dengan orang yang kita hubungi tersebut. Begitu juga orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena murad dan maksud daripada orang berzikir adalah yajma'uka ma'al madzkur, mengumpulkan engkau dengan yang kau sebut. Kalau kita zikir, memperbanyak zikir kepada Allah, tujuan kita adalah banyak bertemu berlangsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, tujuan kita bersolat supaya kita dipertemukan dengan Rasulullah. Oleh karena itu ketika kita ini bilang cinta kepada Allah dan kita cinta kepada Rasul, maka tanda yang paling besar adalah kecintaan kita kepada kematian. Apa? Cintanya kita dengan kemati. Siap mati. Amin. Siapa yang bilang siap tadi? Ini malam Jumat ini, saya doakan amin ini. Karena seorang kekasih dalam setiap keadaan tidak akan sedih, bahkan dia senang ketika akan bertemu dengan kekasih. Dan tidak memisahkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kehidupan yang fana ini. Kalau kita memang benar betul cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengatakan seperti yang dikatakan Bilal ketika sakaratul mautnya, wa taraba dan alqa ahibbah Muhammadan wa hisbah. Betapa bahagianya karena besok aku akan bertemu dengan kekasih hati, yaitu Nabi Muhammad dan para pasukannya. Kalau cinta seperti ini. Ya. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika hendak meninggal dunia, Habibun ja'a alal faqah, ini seorang kekasih yang datang dengan penuh kekurangan, dengan segala kebutuhan. La uflih minan nadam, kalau saya sampai nangis sedih karena akan meninggal dunia, maka saya adalah orang yang paling tidak beruntung di atas muka bumi ini. Ya apa bilang kekasih tapi tidak senang dengan kekasihnya? Tidak ada ceritanya. Oleh karena itu, ya, wa ma min hasratin ahabbi ilallahi takunu fil abd ba'da hubbi liqa'ihi min kasrati sujud faqad dama hubba liqa Allah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasiat Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabat terbaiknya ini, al-haqqu thaqil wa huwa ma'athiqalihi mari'un wal batilu khafif wa huwa ma'hifatihi wabi'un fa in hafitta wasiyati lam yakun ga'ibun ahabba ilaika minal maut wa huwa mudrikuka wa in dayata wasiyati
lam yakun ghaibun abghadu ilaika minal maut walan tu'jizahu. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada sahabatnya ini, sesuatu yang benar itu berat, apalagi di zaman yang orang rata-rata penuh dengan maksiat dan kesalahannya. Orang yang benar sekarang dianggap salah, dan yang salah dibela-bela. Iya benda? Iya. Jelas-jelas salah, masih saja gila-gilaan. Gila apa enggak gila? Gila sekarang ini sudah. Ini kalau dipanjangkan nanti viral kemana-mana nanti akhirnya. Sepaham sendiri sudah ya. Apa yang terjadi sama dunia ini? Tanggalan digeser semuanya ini, biar aman dunia ini ya. Dan ajaibnya orang-orang diem semuanya, membenarkan sesuatu yang salah. Mulai kapan lahirnya Nabi 13 Rabiul Awal ini? Hah? Mulai kapan? Negara mana yang merubah tanggalan ini? Kecuali negara yang tercinta kita, NKRI ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sampean diem semuanya. Tak ada tak geremeng-geremeng ini apa? Dan luar biasa taatnya, ajaib manusia ini. Iya. Karena keberatan itu, sesuatu yang hak itu berat. Tetapi wa huwa ma'athiqalihi mari. Tapi dengan beratnya sesuatu yang hak itu bisa menyegarkan, itu nikmat luar biasa. Hasil yang akan dirasakan maksudnya. Oleh karena itu orang-orang yang menjaga sunnahnya Rasul di akhir zaman seperti ini seperti orang yang menggenggam bara api. Panas. Akan banyak cacian dari orang-orang sekitarnya. Tapi memang begitu keadaannya harus. Ya. La ilaha illallah. Wal batilu hafif. Sesuatu yang batil ini ringan, gampang sekali melakukan batil ini. Apalagi di zaman yang sekarang ini, saling mendukung kalau melakukan batil. Tidak akan ada yang mengingkari, didukung sampean, didukung. Orang-orang itu kalau sudah berbicara sama uang ini, hukumnya lain semuanya sudah. Mana orang-orang yang vokal-vokal, pleng kena uang semuanya di bahasanya Jize ini maju tak gentar membela yang bayar ya. Hilang ngantuknya langsung ya. Ada mana semua orang-orang. Tampaklah kesungguhan orang yang sungguh-sungguh ketika berhubungan dengan uang. Wal batil hafif wa huwa ma'hifatihi wa bi. Tapi dengan keringanan, kegampangan sesuatu yang batil tersebut, itu adalah sesuatu perkara yang jelek sekali. Ya, kalau kau jaga ini wasiatku, kata Sayyidina Abu Bakar, maka tidak ada sesuatu yang gaib yang lebih engkau cintai daripada kematian. Apalagi di zaman yang seperti ini. Wahwa mudriku ka, dan dia pasti datang kepadamu. Tidak ada tempat lari dari kematian ini. Makanya saya ingat cerita guru ya. Ada satu orang datang melihat satu guru yang dia itu terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan ibadahnya. Datang husnudun besar luar biasa. Datang kepada guru ini bilang, "Guru doakan saya. Karena engkau ini adalah orang-orang yang luar biasa, zuhud di dunia, banyak ibadahnya." Katanya gurunya, "Katanya siapa? Kamu lebih zuhud dari saya." "Ya apa kok lebih zuhud ini?" Enggak. 1000% kamu lebih zuhud daripada saya. "Loh kok bisa gitu guru?" "Iya. Kalau saya ini zuhud kepada sesuatu yang kecil." "Apa itu?" "Zuhud sama dunia. Kalau kamu zuhud sama akhirat." "Zuhudan mana kira-kira?" "Suruh mulia di akhirat soronya setengah mati." "Berarti kan zuhud sama akhir. Zuhudan mana?" "Hah? Zuhudan siapa? Zuhudan gurunya apa muridnya?" "Muridnya lebih zuhud karena gurunya cuma zuhud sama dunia. Ini zuhud sama akhirat. Suruh mulia di akhirat soronya setengah mati."
Sakti apa ada sakti? Saktian mana? Saktian muridnya daripada gurunya. Memel dibilangi, soronya setengah mati. Sampai bingung caranya untuk menghidupkan yakin di hati ini harus pakai omongan siapa? Nunggu malaikat Jibril turun. Andaikan malaikat Jibril turun tidak akan berkata kecuali yang difirmankan Rasulullah dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lain yang diucapkan. Berarti kan hebatan santrinya. Iya, Manda. Kalau zuhud sama dunia ini enteng. Bentar lagi hilang. Apalagi yang sudah sakit-sakitan masih tidak berubah, yang tidak tahu sudah. Karena cuma dalalah itu, tanda-tanda saja. Uban. Badan sudah sakit-sakit. Kenapa? Asam urat. Kenapa? Kolesterol. Kenapa? Aduh, Beb, punya pabrik sudah, Beb. Pabrik apa? Pabrik gula. Paham? Itu cuma dalalah, tanda-tanda supaya orang ini sadar. Itu bukan tanda bencinya Allah, tanda cintanya Allah. Cuma siapa yang mau sadar? Paham ya?